Penganalisis menolak kemenangan besar Kerajaan Perpaduan pada PRK Mahkota baru-baru ini sama sekali menguburkan perselisihan DAP dan UMNO. James Chin dari University of Tasmania berkata tiada jaminan ia akan mengukuhkan kerjasama antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional pada masa depan. Katanya PH dan BN perlu sentiasa beringat kemenangan dicapai bersama tidak bermaksud semua menjadi baik belaka. Beliau berpandangan kerjasama tersirat yang membuka jalan kepada pembentukan Kerajaan Perpaduan 2 tahun lalu tidak menjadikan perselisihan antara DAP dan UMNO meningkat atau menurun. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara mengingatkan keputusan di Mahkota tidak mudah ditiru di kawasan lain. Katanya Mahkota tidak boleh dijadikan barometer, sambil menambah gabungan itu berjaya di Johor kerana isu kaum dan agama bukan menjadi faktor terbesar.